Okey. Okey, hari ini cikgu nak ajar kamu tajuk Arca. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Okey, kamu dah start masuk seni Arca pada hari ini. InsyaAllah, kamu belajar dengan cikgu akan dapat, kalau ikut objektif dia hari ini, dapat menjelaskan definisi arca, memerihalkan sejarah perkembangan seni arca tempatan. Yang pertama pengarca, yang kedua karya arca pengarca tempatan. Yang ketiga kamu dapat juga menerangkan jenis arca, dan kamu juga dapat menjelaskan asas membentuk arca. Okey. Apa yang menariknya tentang arca ni? Okey, kita tengoklah buku teks kamu sendiri. Okey, kita tengok buku teks kamu sendiri. Mula-mula gambar arca yang kita dapat lihat di sini ialah Mat Anwar Ismail, Pahlawan 5 2017. Yang ini kita nampak arca, karya arca berbentuk burung, tapi burung yang nak diceritakan bukan burung. Yang ini kalau kamu perasan betul-betul, yang ini mungkin dia punya topi lah kan, macam sejenis perkara yang kita letak, sejenis alat, alat ke apa, topi ke, yang kita letak dekat kepala. Yang ini mungkin mata, hidung, mulut dia kat sini, ke badan dia lah. Yang ini mungkin kaki, kaki burung ataupun cikgu tak pasti apa. Tapi daripada sini, menariknya arca ni kita bermain dengan perkara bentuk-bentuk tiga dimensi lah. Karya yang berbentuk tiga dimensi. Okey, arca yang dihasilkan ni dibuat pada keluli lembut dan keluli tahan karat. Ini yang menarik tentang arca yang ditunjukkan di sini. Okey. Kita kecilkan sikit. Kita tengok. Okey. Kita bagi pengenalan arca. Okey, kita zoom sikit. Okey, sekejap. Kita nipis slow sikit. Okey. Oh, terbesar pula. Kecil sikit. Okey. Seni arca adalah antara sebahagian hasil kebudayaan setiap bangsa di dunia. Hal ini demikian kerana penghayatan terhadap produk seni dapat mendekatkan seorang itu mengenali nilai dan identiti budaya. Ya, inilah kita arca kita ada mesej tertentu lah. Kebanyakan kita melihat arca-arca tempatan ni, dia ada tentang nilai dan identiti budaya masyarakat yang ada di situlah. Alright. Seni arca juga memiliki keunikan istimewa dan peminatnya yang tersendiri. Okay, seni arca pada masa ini lebih menggabungkan elemen dan prinsip seni untuk tujuan nilai estetika tiga dimensi. Ya, inilah keyword-keyword yang kita akan belajar hari ini. Okay, kita tengok karya Ramlan Abdullah, Konten 2, 2017, Aluminium Tembaga Keluli. Okay, kita tengok sikit karya Cik Ramlan ni. Inilah. Lama tengok karya dia. Okey, oh bukan yang ini, sorry. Yang ini karya orang lain. Jom, kita tengok karya ni. Okey, karya dia yang ini. Ni ya. Nampak macam apa tu kita panggil? Macam makhluk asing sih kan. Tapi ada diceritakan tentang konten, kandungan. Kita tak pasti apa yang diketengahkan. Tapi arca ni kita bermain dengan tiga dimensi. Mula-mula kita rasa macam kita ni ada ke elemen, pernahkah main benda-benda tiga dimensi ni? Ya, kita selalu main benda tiga dimensi. Kita main apa? Daripada kecil lagi, kita main plastisin.
kita main apa tu Lego. Benda ni sebenarnya nampak je kita bermain, tapi sebenarnya kita ni dilahirkan dengan sifat ingin membentuk sesuatu. Kita ingin mencipta sesuatu. Daripada plastisin yang apa tu yang lembek-lembek tu, kita boleh bentukkan jadi apa? Jadi ular, jadi bumi, kan? Jadi apa lagi? Macam-macam lah. Kemudian daripada Lego ataupun permainan blok, kita boleh create apa tu? Macam-macam juga. Kita boleh create istana, castle. Kita boleh create apa lagi Lego ni? Macam-macam lah. Pistol, kan? Macam kalau kamu dapat pi ke Legoland lah. Di hotel dia tu cikgu pernah duduk. Di tingkat bawah tu sendiri adalah syurga Lego. Ada satu kolam, nak kata kolam ke apa kan, dia buat kamu boleh berenang dalam blok Lego tu. Cikgu pun walaupun dah besar pun, tapi bila cikgu tengok macam tu, macam bestnya, bestnya kan. Kita boleh buat macam-macam. Dia bagi kita buat macam-macam. Cuma kita tak boleh bawa balik lah. Yang tu untuk kita bermain di tempat tu. Jadi sebenarnya kita dah biasa dengan, kita ada naluri suka bermain bentuk-bentuk ni, jadikan macam-macam lah. Inilah wujudnya arca, kerana manusia tidak dapat lari daripada bermain benda-benda tiga dimensi macam ni lah. Okey, lagi kita tengok lagi arca-arca yang ditayangkan di sini. Ha, nampak ah. Ni arca apa pula ni? Ha, nampak macam sekali tengok macam pokok-pokok yang melilit, tapi pokok dibuat pada besi ke apa ni? Ya. Arca daripada tokoh Raja Shahriman Raja Azidin. Nafas, tajuk dia Nafas siri nombor 9. Maksudnya ada banyak lagi siri-siri dia. Okey, dua di dihasilkan 2003 daripada besi lah. Saiz 24.5 kali 28.5 cm dan 13 cm. Apa? Panjang, lebar, tinggi. Dia mesti ada saiz yang panjang, lebar dan tinggi lah. Nampak? Wow, kalau kita tengok arca ni, memang nampak macam pokok, tapi sebenarnya bukan pokok, tapi adalah macam seperti manusia lah yang sedang bersilat macam tu kan. Ni kelebihan pengarca yang bernama Raja Shahriman lah. Dia dapat bentukkan besi-besi. Kalau kita belajar agama, Nabi apa yang dapat bentuk besi-besi ni? Nabi Nabi Daud. Okey. Okey, mari kita tengok dekat sini. Okey, pada awal 1980-an, saya kecilkan sikit. Okey. Cikgu boleh baca sikit. Alright. Pada awal 1980-an, okey, ini kita mula nak berkenalan sedikitlah dengan tokoh-tokoh arca tempatan. Tokoh arca tempatan ni tak ramai sebab kita masih ada lagi macam penerimaan karya mengarca ni, kita masih lagi orang kata apa, di tahap sederhana lah. Orang kata apa, mungkin sebab faktor dia agama tu sendiri ataupun budaya kita, tak, kita anggap benda tu macam kalau buat arca mesti buat patung, kalau buat arca mesti buat patung kan. Jadi biasanya agama-agama yang ada kaitan dengan agama, agama lain lah selain Islam, Islam tak dibenarkan buat patung. Tapi agama-agama lain, mereka dah biasa dengan arca-arca patung lah kan. Ada yang jadikan sembahan dan sebagainya lah. So Islam melarang ni sebab kita tidak dibenarkan menyembah selain daripada Allah Ta'ala. So adalah tidak apa tu, menyembah selain Allah ni adalah syirik lah.
Okay. Jadi mentaliti tu kita terbawa-bawa tau. Walaupun kita bermain dengan, kita anggap ini satu permainan, kita main bentuk tiga dimensi pun, tapi masih ada masyarakat kita ni belum boleh terima, nanti buat patung ni lah, dan salah, dan jadi salah sebagainya lah. Bila kita anggap kata kita buat patung, kita buat benda sebahan, memang automatik salah. Tapi bukan semua arca itu patung. Bukan semua arca itu dibuat untuk sembahan. Ha, itu kita kena bersihkan dulu konsep tu. Ha, konsep arca tu. Ha, sebab naluri kita memang suka membentuk lah. Ha, okay. Alright. Ha, kita tengok pengarca-pengarca tempatan ni. Okay. Sekumpulan pengarca muda lepasan institusi teknologi MARA telah membuat nafas baru dalam arena seri arca. Kumpulan ini diketuai oleh Zakaria Awang. Okay. Mat Anwar Ismail. Arifin Ismail. Nah, ini perintis lah. Okay. Kekuatan pelapis ini terserlah apabila Ramlan Abdullah memenangi beberapa anugerah di dalam dan luar negara. Ha, nampak? Bukan kaleng-kaleng lah pengarca tempatan kita. Memang diiktiraf oleh negara luar lah. Pada tahun 1995, Ramlan Abdullah telah memenangi tempat pertama dan di Second Oita Sculpture Exhibition di Jepun. Wow. Kan, melalui karyanya bertajuk Growth. Ha. Okey. Mana Ramlan Abdullah? Ha, yang ini Ramlan Abdullah. Mari kita tengok. Ramlan Abdullah. Ha, ini pioneer-pioneer lah tongkoh pengarca. Yang ini mereka ni dah sampai tahap mereka meneroka bentuk-bentuk tu dengan lebih lebih dalam lagi, kan? Macam mana nak menghasilkan bentuk-bentuk arca lah. Okey, kita tengok sikit. Sekejap, eh. Okay, kalau cikgu boleh zoom. Sekejap, eh. Cikgu zoom sikit. Okey. Boleh zoom. Okey, sikit. Okay. Alright, boleh. Cantik. Okey. Ramlan Abdullah. The Sign. 2018. Ha, ini karya yang sebelah sini lah. Besi keluli tahan karat batu granit 13.5 meter. 5.5 tinggi lah sini sebenarnya. Dan 5.5 meter panjang, lebar, tinggi. Okey, kita tengok siapakah Ramlan Abdullah ni. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 1960, sorry, di Perak. Merupakan pensyarah kanan Jabatan Seni Halus, Fakulti Seni Lukis UiTM Shah Alam. Perkembangan idea yang menerapkan pemahaman formalistik dan konseptual dan menggarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan kemanusiaan itu sendiri. Okey. Apa tokoh Cik Ramlan ni, dia bermain dengan konseptual lah. Ni kamu tengok karya beliau, nampak? Dia macam satu piring UFO ni. Lepas tu naik menjulang ke langit macam tu. Namanya The Sign. Eh? The Sign. Satu tanda. Cik. Okay, ada movie tajuk The Sign. Ha, kalau kamu tengok, tapi cikgu tak pasti ada kaitan dengan ni lah. Tapi movie tu cerita pasal UFO mendarat di bumi lah. Okay. Kita pun sebenarnya, kalau kita ni orang Islam ni, kita ataupun kita apa tu, kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah kan. The Sign. Macam itulah. Okay. Mari kita tengok pula tokoh yang kedua. Tokoh ni istimewa sikit untuk kamu hari ini. Okay. Tengok lah. Siapa tengah tokoh ini? Iaitu Rosli Zakaria. Okay. Yang ini karya beliau lah. Karya beliau bernama Saripah. Ni tokoh beliau. Rupa tokoh. Okay. Rosli Zakaria. Okay. 1993 ini karya beliau. Nampak lah. Simple je karya beliau ni. Tapi simple-simple pun ada message tertentu. Okay. Okay. Dan tengok beliau dilahirkan pada tahun 1964 di Johor. Pensyarah kanan Jabatan Seni Halus di UiTM Melaka. Pengarca yang mempunyai gaya semi abstrak dan karya beliau bercirikan tempatan. Okay. Seperti yang kita janjikan. Okay. Kita ada tetamu istimewa pada malam ini. Iaitu Dr. Rosli Zakaria. Okey, doktor. Jemput masuk, doktor.
Okey. Ini satu rakaman lah antara cikgu dengan doktor. Doktor akan berkongsi dengan kita lah pada hari ini, insyaAllah. Okey, Dr. Rosli Zakaria, minta doktor perkenalkan diri, kemudian ceritakanlah sedikit tentang Arca, inspirasi doktor membina Arca, menjadi pengarca dan apa mesej di sebalik Arca tersebutlah. Okey, doktor, dipersilakan. Saya Rosli bin Zakaria, seorang pengarca. Ya, mungkin saya dilahirkan di apa nama pada tahun 1964 di Keluang Johor, ya. Mungkin saya boleh sharing dengan semua audien macam mana saya bermula berminat dengan arca. Ini bermula ketika pembelajaran saya di UiTM, ya, ketika itu UiTM. Ketika semester 1 saya mula tertarik atas sebab seorang pensyarah, kalau kita masih ingat Joseph Tan, eh, ketika itu mengajar saya tiga dimensi. Dan ketika itu wujudlah rasa saya menyukai bidang seni arca bila saya menghasilkan karya-karya tiga dimensi ini. Rupanya dia lebih seronok sebab tiga dimensi ini bermain dengan bahan-bahan yang nyata. Kalau ada elemen yang prinsipal tu dalam tiga dimensi ini, kita menggunakan elemen garisan yang sebenar, rupa yang sebenar, bentuk-bentuk sebenar, teks-teks yang sebenar, dan ruang yang kita wujudkan juga ruang sebenar. Itu antara punca mengapa saya memikirkan bidang arca ini menarik lah. Dia lebih advance daripada dua dimensi atau satu dimensi. Itu permulaan saya ketika saya berminat untuk mengisi arca. Seterusnya saya terlibat secara langsung dalam seni arca ketika zaman saya belajar juga, di mana saya mengisi arca-arca yang menggunakan bahan besi dan sebagainya lah. Salah satu contohnya karya arca saya Sharifah, sebuah arca yang menggunakan caricature ataupun bentuk asas orang figuratif, ya. Tapi dalam konteks agama kita, figuratif yang sebenarnya agak ada kekangan, maka saya berfikir mengolah arca figura saya dalam bentuk lebih kepada caricature ataupun animation lah. Tapi saya tak mengambil elemen animation, saya mengambil elemen caricature, eh. Juga inspire daripada karya-karya Calder yang awal lah, Sir Sarkis beliau, di mana beliau menggunakan wire ataupun besi-besi kecil untuk membentuk bentuk arca. Sharifah saya hasilkan berdasarkan siri pregnant series, eh. Juga reflect kepada kehidupan saya sendirilah. Ketika itu isteri saya sedang mengandung anak kedua dan saya sedang belajar. Maka saya cuba rakamkan memori ini dalam konteks sebuah arca, di mana saya olah figuratif seorang wanita yang sedang duduk dan hamil lah. Siri Sharifah ini sebenarnya ada 9 siri, ya, yang berdiri. Dia punya perubahan mengandung dari bulan pertama sampai bulan ke-9 lah. Yang Sharifah ini saya gambarkan bulan ke-9 lah, ada syarat mengandung, sedang duduk, ya. So itu dia punya konten karya itu. Saya juga menggunakan bahan-bahan besi ataupun wire besi-besi kecil yang saya gunakan kaedah welding lah untuk mencantumkannya, mengimpal, eh. Saya juga ada menggunakan bahan-bahan jumpaan, eh, ready made object seperti kuali, eh, dan juga penapis minuman lah. Dan kenapa saya memilih bahan-bahan ini, kerana objek ini lebih lebih mampu menyampaikan hasrat saya untuk menggambarkan feminin lah, seorang wanita, seorang ibu, eh, di mana mereka sering kali ke dapur menggunakan alat-alatan seperti kuali, kan, tapis minuman dan sebagainya. Dan saya gunakan ini sebagai saya punya penambahan ikon untuk menyampaikan konten karya saya. Kenapa saya gunakan tapis? Saya juga mengambil semiotik penapis itu, iaitu menapis perkara-perkara yang kasar, yang brutal dan sebagainya. Dan saya letak di bahagian dadanya untuk menunjukkan ibu ini nanti akan menyusukan anak setelah ditapis dahulu perkara-perkara yang tidak baik lah. So itu antara bahan-bahan yang saya gunakan untuk menambahkan pemahaman tentang konten karya saya. Itulah Sharifah yang saya lahirkan dalam tahun 1992 kot. 1993 lah. Eh. Karya itu sekarang telah dikoleksi oleh kolektor saya tu, Cik Yui Sari lah, seorang pengarah filem. So itu mungkin serba sedikit dari saya seorang pengarca dan juga arca yang saya hasilkan lah. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih doktor. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih doktor sebab sudi berkongsi ilmu dengan kami semua.
Okey, kita sambung lagi. Terputus tadi talian. Okey, kita tengok Mat Anwar Ismail Perintah Seribut nombor 18. Wah, dia ada number pula. Maksud dia ada banyak siri lah. Mungkin lah. Storm Riders. Okey, kalau tengok ni, mungkin ini reboot dan ini adalah satu karya yang kecil lah dekat sini. Masing-masing lah ada terjemahan masing-masing. Bila buat Arca lah. Apa-apa karya pun, yang apa cikgu nak tekankan, karya catan, lukisan, Arca, mesti ada mesej tertentu lah. Kalau dulu kecil-kecil kamu buat, kamu bukan nak mesej sangat. Kamu buat macam, kamu suka nak bercerita. Dia bukan mesej sangat. Dia tak, mesej ni macam berat sikit kan. Kalau bercerita ni macam, kamu buat Lego tu, kamu buat bentuk-bentuk istana. Lepas tu kamu pun seorang permaisuri masuklah ke tu. Lepas tu satgi datang tentera tembak desyum 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 kan. Lebih kepada bercerita lah pada usia kamu tu yang muda lagi. Tapi bila dah makin besar, makin dewasa, makin matang ni, kamu tak mainlah desyum desyum tu kan. Tapi ada juga yang main desyum desyum kan, masih lagi dia seronok lah dan nak kenang masa kanak-kanak dia. So sama juga, apa orang dewasa mereka menghasilkan Arca ni untuk memberi mesej-mesej tertentu lah yang kekal, mesej tu yang kekal. Okay, macam kita tengok Tugu Negara kan, kita nak mengenangkan tentera-tentera dulu mempertahankan negara kita, kita buatlah Tugu. Cuma apa tu, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Sebenarnya boleh jika kita buat untuk ingat kepada pejuang-pejuang kita. Kita tak buat seorang pejuang ataupun wakil pejuang tu nama apa-apalah, sebab kita jadi macam patung kan. So kita buat macam umum saja, kita nak kenal pejuang-pejuang kita lah. Okey. Okay, beliau dilahirkan di Terengganu, menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kimpalan besi. Alright. Mari kita tengok pula jenis-jenis arca. Okey, jap eh. Kita kecilkan sikit. Jenis arca ada dua jenis sahaja, iaitu arca estetik. Okey, cikgu try zoom sikit. Arca estetik dan arca fungsi. Ini jenis eh. Jenis arca, kamu jangan keliru dengan jagi kita panggil teknik mengarca. Okey, yang ini arca ada dua saja, estetik. Apa itu arca estetik? Arca yang memperagakan, yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai keindahannya sahaja. Maksud dia kita buat arca tu, dia kita tengok dia tidak ada fungsi apa-apa. Dia cuma penghias kat situ. Kan? Kalau ada dia kat situ tu, rasa tak kosong lah. Penghias kat situ. Dia untuk mengindahkan kawasan tu lah. Berbanding kawasan tu tak ada apa-apa binaan ataupun arca lah. So, ini kita panggil jenis arca estetik. Ia punya nilai intelek yang amat tinggi untuk difahami. Estetik ni kita faham indah lah. Ni contoh arca Mat Anwar Ismail yang tadi juga. Tokoh Mat Anwar Ismail iaitu keris handle. Dia cantum semua pemegang-pemegang keris. Kita panggil hulu lah. Hulu keris. Okey, kita tengok pula jenis arca yang kedua ialah berfungsi lah. Arca yang berfungsi ni, kita kecil-kecil sikit. Okey, arca yang bukan saja mempunyai nilai estetik tetapi juga mempunyai tujuan atau kepentingan seperti yang contoh sebelah ni, sebuah kerusi untuk tempat duduk. Ini ya, kita boleh duduk pula atas tu. Adakah kerusi kita tu adalah arca? Jika kita tafsirkan kerusi yang kita duduk sekarang ni ataupun kita yang ada kat rumah kita tu arca, ia kalau kita terjemahkan bentuk hasil karya bentuk tiga dimensi, ya, dia memang kita bolehlah kategori arca yang macam apa? Arca yang untuk konteks bentuk tiga dimensi lah. Tapi arca ni dia lebih nilai estetik dia, nilai fungsi dia, sebab kita buat tu special. Arca tu special untuk
pada hari itu, pada ketika itu, dia macam ada nilai yang lebih tinggi sikit daripada macam kerusi yang kita buat sekarang lah. Macam tu lah. Ataupun kerusi yang ada kat rumah kita lah. Itulah kita panggil arca berfungsi. Fungsi lagi macam orang buat lah arca yang bentuk lampu dan sebagainya. Okay. Okay, mari kita tengok pula jenis apa tu. Sekejap eh. Kita pergi kepada sekejap. Cikgu dah cerita sikit eh. Definisi arca ni. Okey, cikgu masuk sikit definisi arca. Sebab tadi cikgu terlangkau tadi eh. Definisi arca. Okey, alright. Persepsi seni, definisi arca. Okey, tadi kita dah kenal tokoh ni. Okay. Yang inilah seperti cikgu terang tadi. Seni arca merupakan hasil produk seni dalam bentuk tiga dimensi. Permukaannya dapat disentuh dan dilihat. Maksudnya kalau benda sentuh ni bukanlah bersifat dua dimensi lah. Kalau sentuh ni kita dapat rasa bentuk-bentuk dia tajam ke, kesat ke, jalinan dia kan. Dapat disentuh, dilihat dari pelbagai sudut. Kalau satu sudut saja tu dua dimensi lah kan. Tapi kalau tiga sudut ni, dia pelbagai sudut maksudnya tiga dimensi. Perkataan arca di dalam bahasa Inggeris disebut sculpture, manakala bahasa Latin disebut sculpere, yang bermakna satu proses mengukir, memotong atau mengguris. Alright. Okey, yang ini yang tadi cikgu explain dah. Apa yang kamu akan dapat hari ni? Okey, sejarah perkembangan seni arca tempatan. Okey, kita tengok ah. Okey, sejarah perkembangan seni arca tempatan mendapat tempat secara menyeluruh di Malaysia pada tahun 1960-an. Nampak ah. 1960-an baru ada tempat di Malaysia lah. Kesedaran masyarakat tentang nilai estetika seni arca agak subjektif. Setelah terpaparnya karya tiga dimensi di beberapa tempat umum. Okey. Ia secara tidak langsung telah menyedarkan masyarakat tentang fungsi arca, pengiktirafan dan penerimaan masyarakat luar negara tentang kemampuan beberapa arcawan di Malaysia. Arcawan lah. Arcawan ni bukan cawan. Pengarca lah arcawan. Okey. Di Malaysia menunjukkan kemampuan kita menembusi naluri penghayat di peringkat antarabangsa. Senario aktiviti seni arca di Malaysia masa ini mungkin tidak akan terjerma tanpa inisiatif arcawan awal seperti Syed Ahmad Jamal, Latif Muhyiddin, Anthony Lau dan lain-lain. Penglibatan pada tahun 1960-an melalui pengalaman di luar negara mula memantapkan dan mewarnai aktiviti seni arca negara lah. Kebanyakan pengarca-pengarca yang awal ni mereka dapat pendedahan di luar negara. Maksudnya mereka pergi belajar di luar negara, kebalik Malaysia, mereka mula membawa pengaruh arca tu sendirilah. Mereka minat benda tu, cuma orang Malaysia waktu tu masih lagi belum faham lagi lah tentang arca. So mereka, bila mereka buat arca tu, orang lain tertarik dan adalah dia punya pengaruh-pengaruh dia apa. Kalau zaman dulu bukan pengaruh, dia panggil follower lah. Zaman sekarang ni yang kita faham follower tu sangat ketara lah media sosial kan. Zaman tu dia ada follower tapi dia tak nyatakan secara ni lah. Tak dalam media sosial macam tu kan. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni arca yang pertama. Pameran seni arca yang pertama yang mampu dibanggakan, pameran seni arca contemporary Malaysia ini merupakan pameran seni arca kedua di Balai Seni Negara. Okey, ada kira dah dua kali arca, pameran arca telah dibuatlah. Okey, kalau kamu pasan di sekolah kita pun memang ada arca pasu pecah. Pasu pecah depan apa pusat sumber tu yang dekat sebelah tangga tu kan. Itulah arca kita. Okey. Ada kisah dan sejarah lah pasu pecah. Kenapa cikgu buat pasu pecah di situ. Kamu pun apa tu, kita kita boleh faham satu-satu
Arca tu bila kita tengok dia, kita sentuh dia kan. Ha, macam itulah. Kalau kamu nak faham kenapa cikgu buat pasu pecah, di depan pusat sumber tu ada cerita dia, ada mesej dia lah. Okay. Ramlan Abdullah. Okay, kita tengok kat sini. Ramlan Abdullah, you claim 2007 besi kayu polyurethane, polyurethane paint. Nak sebut. Okay, tergilir juga lidah. Tu bahan-bahan dia lah. Ni lah, ni ikut poluti apa tu? Polyurethane ini ya, macam kaca ni cikgu tak perasan lah ini apa benda. Kalau kita pergi tengok dekat dalam gambar ni, tengok arca dalam gambar takkan sama bila tengok live lah. Cikgu suka pergi galeri, kalau ada arca-arca tu cikgu akan tengok, pusing dia dan sebagainya. Lepas tu baca kalau ada cerita pasal arca tu, seronok lah. Okay, kita tengok orang lain bereksplorasi ya dengan arca. Alright, info seni. Seni arca awam ialah penghasilan seni yang diletakkan di ruang terbuka. Okey, seni arca awam. Dia ada arca public sculpture. Arca awam ni ialah arca yang kita letak di tempat-tempat awam. Macam di mana? Di roundabout kan? Di bulatan. Ada tengah-tengah tu ada banyak arca lah. Cikgu selalu tengok arca awam ni banyak. Macam di Sabah tu. Banyak bentuk-bentuk. Di roundabout tu mesti ada. Tapi kebanyakan tu ada macam apa, dia direct to the point. Dia panggil arca replika lah. Ikan yang dibesarkan, okay, buah kan, tengkolok dan sebagainya. Okay, ia merupakan satu bentuk seni yang berfungsi di dalam dimensi ruang yang menyeluruh dan berlatar belakangkan ruang persekitaran. Okay, yang ini ada wawancara pengacara Ramlan Abdullah. Ada interview kita, tokoh pengarca lah. Okey, kalau cikgu boleh buka sekejap. Cikgu cuba scan. Okey. Kita tengok sepintas lalu. Okey. Punya YouTube dia. YouTube. YouTube. Okey, kita tengok sekejap. Cikgu share dalam grup kita. Okey. Okey, cikgu buka kat sini grup kita. Tengok. Okey, ini ya, Associate Professor Ramlan Abdullah. Okey, kalau kita tengok kat sini. Dan sekarang ni bekerja di UiTM sebagai pencari, dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak. Dan sekarang ini bekerja di UiTM sebagai pencara. Since 1978 lah. Almost 40 years lah. Almost 40 years. Okay, kalau kita tengok kat sini. Kita tengok dekat sini. Apa tu? Ni, arca tadi lah. Siapa ingat lagi? Apa nama arca ni? Nampak ada di belakang beliau ni. Siapa ingat? Apa nama arca beliau ni? Ada? konten ke? Betul? Konten kan arca beliau? Konten dua. Konten dua. Okey. Betul lah tu. Kan? Tu. Itulah kita setiap... lain orang, lain dia punya bentuk arca dia tu. Dia punya penerjemahan yang nak dibentukkan tu lah. Macam-macam lah. Di Perlis ni pun kita ada pengarca yang menggunakan dawai kawat. Cikgu Mansur. Okay. Dia semua dawai kawat tu yang kita selalu pasang buat pagar. Tapi yang ada tajam-tajam tu, tapi Cikgu Mansur ni dia akan bentukkan apa-apa. Kalau kamu tengok di street art Kangar tu, ada yang sarang burung. Pasal tak? Kan? Dibuat pada dawai kawat lah sebenarnya tu. Kamu, kalau kamu pasang betul-betul lah. Okay, macam-macam lah terjemahan arca melalui tokoh-tokoh pengarca tu lah. Okay, tak apa.
kita balik kepada tajuk kita tadi. Okay, yang ni lah. So, kamu boleh tengoklah full version dekat buku teks kamu. Kamu boleh scan QR code di. Okay, kita tengok kaedah asas membentuk arca. Okay, yang pertama ialah manipulasi. Apa itu manipulasi? Membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan seperti pembuatan model bahan terbuka seperti tin, dawai, doh, tanah liat yang melibatkan kita kena guna tangan. Kita bentuk tu kita kena guna tangan, kaedah tu dipanggil manipulasi. Okey, binaan. Menggunakan jenis bahan utama untuk dibina. Dibina, ditambah, dicantum sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Dua teknik yang biasa digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Arca yang berkerangka seperti arca simen, kerangkanya menggunakan dawai yang diliputi dengan lapisan simen. Arca yang tiada kerangka ialah cantuman-cantuman bahan seperti besi yang boleh dicantumkan dengan teknik kimpalan. Binaan ni macam Lego tadilah, kita ambil barang yang lebih sama aja semua, kita cantum-cantum-cantum-cantum. Kaedah cantum tu, salah satu kaedah dia, kita macam kalau besi, kita kimpal lah. Kalau Lego tadi tu, blok-blok, kita boleh lekat. Kita lekat lah kalau boleh, apa tu, panggil apa? Kita panggil apa tu? Boleh lekat-lekat tu kan? Itu kita panggil kaedah tu, kaedah binaan. Okey, luahkan. Macam mana pula? Kaedah mengukir membuang bahagian-bahagian berlebihan pada bahan yang digunakan seperti bongkah kayu, plaster of Paris, batu marmar, lilin, tanah liat. Pengarca berpuas hati dengan rupa bentuk rupa ruang, jalinan dan bentuk yang ditinggal. Maksud dia dekat sini, antara peralatan yang diperlukan ialah pahat pengukur gergaji dan pengikis. Okay. Kita ambil seketul. Benda lah, sebatang pokok ke, seketul kayu sama lah dengan pokok. Apa lagi? Kita ambil seketul lah, macam ni lah, span ke. So, kita buang span bunga yang boleh dibuang tu, kita buang. Itu proses tu dinamakan luwakan. Okey, kita tengok pula acuan. Acuan, okey, acuan senang lah. Tapi yang ini contoh dia buat ni acuan, dia ambil kasut, dia bagi dapat dia punya bentuk molding dia tu, so dia tuang jadilah seketul kasut. Nah, ini tak boleh pakai eh. Yang ni memang buat dari simen tak salah. Okey, acuan macam mana? Kita buat acuan lah. Senang eh nak ingat. Okey, kaedah membentuk menggunakan acuan, bahan yang sesuai digunakan ialah bahan cecair yang mudah membeku seperti lilin, plaster of Paris, simen dan sebagainya. Arca ini boleh dihasilkan dengan kuantiti yang banyak dalam tempoh masa yang singkat. Okey, kita tengok pula info seni. Diorama ialah sejenis binaan tiga dimensi dalam mengandungi pelbagai objek yang menggunakan situasi sebenar, komposisi situasi di dalam satu kotak yang ditebuk sehingga tiga permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan atau sisi. Okey, kalau kamu nak tengok diorama ni, kita type sikit diorama art eh. Okay, dia macam arca juga. Dia sejenis konteks arca, tapi dia ini. Kalau kamu biasa macam ni. Yang ni mini diorama lah. Ini cikgu nak tunjuk, cikgu akan zoom. Tu lah. Nampak tak? Dia arca, dibentuk dan sebagainya. Tapi bila ada situasi, suasana macam ni, kita panggil diorama. Kita buat satu set suasana. Okay. Diorama. Okay, kita tengok lagi diorama art ni. Banyak kan? Dekat Perlis pun kita ada satu toko diorama, iaitu Abang Syahidi. Ni diorama ni. Nampak? Bila kita boleh masukkan tangan tu, maksud dia ini bukan betul-betul lah. Yang ini adalah binaan ataupun suasana yang dicipta oleh manusia. Ditiru balik macam suasana sebenar lah. Ya. Okey, ini panggil diorama. Okey, kita faham konsep. Okey, dah habis. Okey, mari kita tengok apa yang kamu telah pelajari hari ini.
Okey, sekejap eh. Sekejap ni dah masuk soalan. Sorry. Okey. Oh, sekejap lagi. Ada satu lagi yang cikgu rasa macam cikgu tertinggal. Sorry, sorry ya. Ini. Bentuk arca. Yang ni. Okey, sekejap. Hari ni kita terbang. Apa tu? Menyelam dalam buku teks ni. Cikgu pun apa terbang masuk dalam buku teks sampai sesat. So, okey. Okey, bentuk arca. Okey, kita tengok tadi kaedah arca. Lebih kurang macam tadi juga. Kalau kaedah tu dibina menggunakan cara binaan, maka itu dipanggil bentuk arca binaan. Kita tengok kat sini lah. Kaedah menggunakan satu jenis bahan. Keyword dia, satu jenis bahan. Nampak ah? Ni arca binaan. Okey, timbulan. Timbulan, perkataan timbulan tu senang nak faham lah. Benda tu timbul. Okey, bentuk arca ni timbul. Okey, arca berbentuk tiga dimensi yang menonjol keluar daripada satu permukaan tiga dimensi. Permukaan dua dimensi. Maksudnya, benda tu dua dimensi, tiba-tiba ada yang benda yang timbul lah. Timbulan ni senang nak ingat. Timbulan ni senang nak ingat ialah apa tu? Macam kita beli fridge magnet tu. Kan? Fridge peti ais magnet yang pelekat di peti ais tu kan. Kamu pergi kamu pergi Penang, kamu pergi Melaka, dia ada fridge kan. Kamu pergi mana-mana tempat menarik, ada fridge tu, dan kamu terus ni lah pelekat dekat tu. Itulah bentuk arca timbulan. Kemudian mobile. Arca mobile ni apa? Mobile ni tergantung. Istilah mobile ni tergantung, bukan telefon. Arca ini punya seni kinetik kerana kemampuannya bergerak, berputar dan berombak. Alright. Ni karya mobile. Ni karya Abdul Muhtar Musa. Ni arca dinding. Integrasi antara catan dengan arca dihasilkan di atas permukaan kayu dan dilekat di dinding. Dihasilkan ni, yang ini yang dahsyat juga ni pengacar ni, sebab dia perempuan. Ni Katni Median, Madiani. Cikgu tak pasti adakah itu nama sebenar beliau, tapi beliau adalah orang Sarawak kalau tak salah, orang perempuan lah. Kalau kita boleh tengok kat sini, cikgu memang follower beliau lah. Kalau mu tengok lah, Ani Katni Sculpture ni orang perempuan lah. Mu tengok arca beliau memang dahsyat, halus dan ya. Ini arca beliau. Dia okey, kamu tengok itulah orang perempuan, dia ada arseni dia tersendiri. Dia ada terjemahan dia sendiri ya. Daripada sini pun kita boleh tengok kan. Wah, okey. Tu ha. Alright. Kamu dapat berkenalan dan memang diiktiraf arca dia satu dunia lah. Arca beliau ni. Okey, kita tengok lagi arca stabil. Kita mula daripada bawah pula. Stabil. Tadi mobile. Stabil ni asal ada bal-bal ni gantung ataupun dia tergantung lah. Tapi tadi mobile tergantung dari atas. Stabil tergantung daripada bawah. Macam ni lah. Dia ada tapak lah maksud cikgu. Arca jenis ini boleh bergerak tapi tidak punya awangan. Tidak punya awangan pergerakan yang terhad. Okey, ni Alexander Calder Matos. Okey, kemudian kita tengok bentuk arca seterusnya, instalasi. Satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat masa yang sebenar. Okey, tengok instalasi ni macam ni. Kamu ambil benda apa-apa, kamu pergi letak kat situ. Untuk tujuan pameran. Memang kamu letak tu bukan saja-saja letak, kamu nak pamer benda tu bagi orang tengok. Itu kita panggil instalasi. Alright. Cerita pasal instalasi ni, ada cerita pasal ada orang makan pisang. Pisang tu diletakkan, dia bukan makan pisang macam mana. Pameran tu dia letak pisang untuk dipamerkan. Dia ambil pisang, so dia butik. Kan? Yeah. Sekejap. Kalau ada, cikgu boleh tunjuk kat sini. Kalau ada lah sekejap. Banana. Banana. Apa dia? Pameran apa? English panggil apa pameran? Exhibition. Exhibition. Art exhibition.
Exhibition. Controversy. 120,000. Okey, ha. Cikgu tak sure sama ada berita ni adalah fake atau tidak. Okey. Yang ini, ya. Yang ini. $120,000 banana is spilled from an art exhibition and eaten. Memang masuk berita. Orang tu dia pamerkan pisang. Dia buat macam installation lah. Dia letak pisang tu, dia letak. Memang waktu tu ada pameran. Dia ambil, masa dia butik. Lepas tu ada orang lain pergi makan. Dia charge orang tu $120,000 sebab merosakkan pamerannya. Kan? Sekejap cik, kalau cikgu boleh tunjuk. Ni ha. Ini pamerannya. Ni ha. Pamerannya. Ni arca instalasi dia. Okey. Lawa. Macam pelik tapi benar lah. Okey. Tak apalah. Ini cerita. Cerita untuk hiburan. Belajar tajuk arca ni. Okey. Kemudian acuan. Acuan tadilah. Macam mana kaedah membentuk tu acuan. Dari acuan kasut tadi. Inilah. Kita panggil apa ni. Bentuk arca yang terhasil pun memang bentuk acuan lah. Okay. Ini teko yang dibentuk dalam acuan. Teko bunga. Alright. Dihasilkan oleh Syamsu Muhammad. Teko bunga terung. Okay. Dia gunakan warna-warna terung lah. Comel. Okay. Apa? Luatkan. Okay. Macam mana tadi kaedah membentuk luatkan. Sama juga. Hasil pun luatkan. Alright. Okay. Senang nak faham. Assemblage. Assemblage ni apa? Dia ambil pada perkataan bahasa Inggeris pinjaman, assemble, cantuman. So, arca daripada cantuman berbagai bahan terbuang, dicantum-cantum-cantumkan. Ini mungkin jadi robot dan sebagainya. Ini menarik tau kalau ada arca-arca macam ni, kita cantum-cantum. Sebab benda terbuang ni daripada terbuang begitu saja. Baik kita cantum-cantum dia jadikan. Cikgu suka cantum daripada mainan-mainan terbuang anak cikgu. Cikgu cantum-cantum jadi dinosaur, cantum-cantum ni. Cikgu guna gam yang kuat sikit. Okay, assemble. Okay, alright. Baru betul-betul habis ni. Okay, so sekejap, kita pergi pada rumusan. Kamu belajar apa hari ni? Okay, ini projek ni kita akan buat dalam kelas lah nanti. Okay, cikgu akan kita akan buat kelas projek ekspresi seni lah. Okay, kamu belajar hari ni ialah. Okay, kamu belajar tajuk seni arca, karya arca tempatan. Mempamerkan penghasilan karya dari aspek jenis, kaedah dan bentuk arca. Okay. Saya tengok sikit. Dia ada pecah ni, ya. Kaedah, bentuk, pengarca dan arca lah. Okey, pecah tiga. Yang pertama, kaedah ni ada empat. Manipulasi, binaan, luatkan, acuan. Bentuk yang kamu belajar tadi. Bentuk ada assemblage, timbulan, stabil, mobile, dinding, instalasi, acuan, luatkan. Okey, binaan. Nah. Okey, saya dah habis. Okey, kemudian dua jenis arca. Arca estetik, arca fungsi. Dan tokoh-tokoh arca dan nama arca beliau lah. Rosli Zakaria, Saripah, Ramlan Abdullah, Desain, Mat Anwar Ismail, Perintah Seribut, nombor 18, Raja Syahriman, Raja Azidin. Okey. Okey, kita belajar sampai di situ dulu untuk hari ini. Ada apa-apa soalan yang kamu nak tanya cikgu? Ada? Tak ada. Tak lah kan. Kamu dah faham. Cikgu ajak kan senang faham. Okey, kalau tak ada, kita tangguh majlis kelas kita ni. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Yang karya yang kamu buat pointillism tu, buat hantar. Cuma kebanyakan kamu buat tak guna video kan. Sayang juga. Okay. Okay. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.